Formula E itu kan mau diadain tuh bulan Juni sama Gubernur Anies Baswedan. Cuma ditunda katanya gara-gara virus corona ini. Bagaimana pendapatnya? Lebih bagus mana penanganan atau pencegahan banjir ya, zaman Ahok Jarot atau zaman Anies Baswedan? Ada pilkada nih antara Bu Risma dengan Anies Baswedan. Kalau Mas Nasrul ini bakal milih siapa nih, Anies Baswedan tetap atau pilih Bu Risma wali kota Surabaya? Pagi. Pagi. Apa kabar? Baik, Pak. Wajahnya cerah nih walaupun mendung ini. Betul. Ini kok ada kacamata digantung nih di sini nih. Kok nggak dipakai, Pak? Hiasan aja, Pak. Oh, gitu. Bapak aslinya dari mana, Pak? Dari Jakarta. Namanya? Nasrul. Oh. Ngomong-ngomong, setiap hari ada di jalan ini. Iya, di jalan. Sibuk nih kayaknya nih. Kalau makan siang biasanya di mana? Sedapatnya aja, Pak. Sedapatnya, ya. Sedapat. Sukanya ngopi atau minum teh atau apa? Ngopi kalau ngilangin lagi ngantuk banget. Suka tempe goreng apa tahu goreng? Dua-duanya sama, suka. Tapi kalau disuruh milih satu, pilih yang mana? Tahu goreng apa tempe goreng? Oh, tempe. Oh, gitu. Kan rame nih masalah Formula E nih. Suka nonton balapan nggak? Suka juga kadang-kadang. Biasanya yang ditonton balapan apa? Motor, mobil atau apa? Atau balapan kuda? Balapan motor. Oh, yang mana tuh? Yang Formula One itu ya. Oh, Formula One. Terus kalau Formula E itu kan mau diadain tuh bulan Juni sama Gubernur Anies Baswedan. Cuma ditunda katanya gara-gara virus corona ini. Bagaimana pendapatnya? Ya, menurut saya kurang setuju kalau di Monas, kenapa nggak di sirkuit Sentul aja begitu? Begitu. Lebih enak jalanan lebih yang sudah ada aja. Kenapa nggak setuju kalau dibikin di Monas gitu kan? Kan keren tuh di foto dari udara, nanti ada pakai drone itu videonya di TV siaran langsung gitu. Kenapa? Ya kurang cocok aja menurut saya. Pernah jalan-jalan ke Monas nggak? Pernah. Seneng pergi ke Monasnya? Enak, seneng. Nah, kemarin kan gara-gara revitalisasi Monas, iya, sekalian untuk Formula itu, pohon-pohon pada ditebangin itu untuk keperluan itu. Setuju nggak? Ya nggak setuju, sayang. Itu buat penyerapan air di ibu kota. Jadi setuju kalau misalnya bahwa air itu turunnya dari langit, terus masuk ke tanah bukan ke laut gitu. Loh, kok ketawa. Iya. Gimana? Ya menurut saya apa namanya? Pokoknya saya enggak setuju sama penebangan pohon aja itu intinya. Oh, saya. Oh, gitu ya. Nah, terus jadi, bagaimana dengan masalah banjir kemarin di Jakarta? Banjir. Ya surutnya agak lama kalau menurut saya. Lebih bagus mana penanganan atau pencegahan banjir ya, zaman Ahok Jarot atau zaman Anies Baswedan? Zaman Ahok Jarot menurut saya. Kenapa gitu? Ya kemarin-kemarin banjirnya nggak separah ini kan. Dibandingkan kemarin-kemarin. Sarannya untuk Pak Anies Baswedan gimana nih? Ya untuk lebih dibenahi lagi semuanya. Ya kalau bisa dilanjutkan programnya. Program siapa? Ahok Jarot. Kenapa begitu? Ya pengerukan sungai itu perlu Jakarta. Karena kemarin kan kali Jakarta mengalami pendangkalan semua. Seperti itu.
Jadi lebih setuju normalisasi apa naturalisasinya Anies Baswedan? Normalisasi lah. Kali dilebarin. Seperti yang di mana tuh? Formula E tuh bagus sekarang kan? Rapi. Itu zaman Ahok kan? Nanti kalau misalnya ada pilkada nih antara Bu Risma dengan Anies Baswedan. Kalau Mas Nasrul ini bakal milih siapa nih? Anies Baswedan tetap atau pilih Bu Risma wali kota Surabaya? Bu Risma yang sudah teruji. Oh gitu. Yang mau turun ke lapangan. Menyentuh masyarakat. Begitu. Bukan pencitraan. Bukti nyata begitu. Selain itu apalagi kok senang sama Bu Risma? Ya, kan galak orangnya. Tapi galak, emang perlu galak zaman sekarang lah. Untuk penegakan ini, semuanya diperlukan pemimpin yang seperti Bu Risma, keras tapi cerdas. Katanya dia galaknya kayak Pak Ahok loh. Bagus menurut saya, emang harus seperti itu pemimpin. Kalau yang lembek-lembek, ya pasti bawahannya pasti lembek-lembek dong.